Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step bagaimana cara mengisi saldo PayPal terbaru dengan cepat sekali ya. Ya, jadi di sini saya rekomendasikan buat teman-teman jika memang kalian membutuhkan saldo PayPal cepat, dan di sini saya membuka untuk jasa pengisian saldo PayPal untuk stepnya transfer akun ya, atau transfer dari saldo PayPal saya ke saldo PayPal kalian. Jadi untuk cara pembayarannya mudah sekali, per 1 dolar di sini saya menyediakan untuk pembayarannya 16.200, jadi tinggal dikalikan saja jika memang kalian memerlukan kurang lebihnya di sini. Misalnya kalian membutuhkan 10 dolar ya. 10 dolar ya dikali 16.200 saja di sini ya, harganya 162.000 rupiah, dan pengiriman saya langsung kirimkan setelah kalian melakukan pembayaran. Dan di sini bukan hanya menyediakan pengisian saldo PayPal, juga saya menyediakan juga untuk convert PayPal ya. Pembayarannya mudah, kalian bisa menggunakan pembayaran dengan ShopeePay, kemudian GoPay, kemudian OVO juga, kemudian ada Dana, kemudian ada BCA, kemudian ada Bank Mandiri. Jadi sesuai saja, jika memang kalian menggunakan dari aplikasi link aja juga bisa, kalian tinggal transferkan saja menggunakan transfer via akun dengan jumlah nominal yang mungkin ingin kalian transferkan ya. Untuk stepnya mudah sekali, jadi untuk stepnya kalian tinggal kirimkan saja email ataupun alamat email PayPalnya melalui WhatsApp, dan untuk WhatsAppnya nanti akan saya sediakan di pin yang nanti akan saya beli di kolom komentar. Untuk nomor WhatsApp saya silahkan kalian tinggal dihubungi saja, dan saya harap kalian memberikan informasi notifikasi mengenai dari isi saldo PayPal bang, seperti itu ya, dengan rata 16.200. dan ini berlaku buat teman-teman jika memang kalian ingin mencairkan saldo PayPal juga, silahkan tinggal dikirimkan. Untuk pencairan juga saya sudah membuat beberapa video mengenai dari convert PayPalnya, namun untuk sekarang untuk convert PayPal belum tersedia ya. Untuk convert PayPal kita harus menunggu beberapa hari ke depan, karena untuk akun yang saya miliki masih di ambang batas maksimum dan harus diverifikasi kembali. Namun untuk pengisian saldo ini masih bisa, dan kalian tinggal hubungi saja ke nomor yang tersedia di kolom komentar yang sudah saya pre-pin. Kalian tinggal informasikan saja mengenai pengisian saldo PayPal. Untuk stepnya seperti tadi yang sudah saya bilang, tinggal kirimkan saja alamat email, kemudian konfirmasi jumlah nominal PayPal, dan nanti saya akan balas untuk notifikasi teman-teman pengisian saldonya. Dan kalian bisa kirimkan menggunakan dompet digital juga, antara lain seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, kemudian link aja. Dan kalian bisa bayarkan juga menggunakan BCA Mobil ataupun Livin Pay Mandiri. Dan buat kalian pengguna dari BRI, BNI ataupun bank-bank yang lainnya, untuk stepnya juga sama ya, tinggal kalian bayarkan saja, top upkan ke akun GoPay saya ataupun menggunakan aplikasi Dana, OVO dan ShopeePay. Dan silahkan kalian jangan lupa kirimkan bukti sesuai dari atas nama yang mungkin ingin kalian gunakan di aplikasi ataupun pengisian saldo PayPal sesuai dari nama PayPal kalian. Semoga informasinya bermanfaat, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya, bye bye.